dapat kami sampaikan bahwa sinyal positif efek keberhasilan penanganan pandemi merupakan momentum bagi pertumbuhan ekonomi domestik kita, di mana pada Q2 telah tumbuh 7,07% secara year-on-year atau 3,31% Q2Q pada triwulan 2 kemarin. Di akhir tahun 2021, tren pertumbuhan juga diperkirakan akan tetap positif dan berlanjut sampai di tahun 2022. Kami mewakili sektor jasa keuangan mengapresiasi sinergi kebijakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan selama masa pandemi ini, khususnya melalui penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 atau Undang-Undang nomor 2 2020, di mana itu merupakan payung hukum kita semua dalam menangani pandemi COVID-19 bagi perekonomian kita dan sektor keuangan, dan juga kebijakan-kebijakan tersebut kita lakukan dengan sangat hati-hati dan terintegrasi seluruh sektor. Dapat kami sampaikan, 8 Oktober 2021 tercatat pada level 6.481,77 atau tumbuh signifikan 8,41% year to date. Indonesia ini negara yang terlalu besar untuk bisa berpihak kepada kekuatan apapun di dunia saat ini. Dengan kekayaan jumlah penduduk 280 juta dan letak geostrategis Indonesia, Indonesia bisa mainkan peran yang sangat penting dalam percaturan global saat ini. Dan kita sudah buktikan dalam banyak hal bahwa Indonesia itu negara yang sangat kuat dan harus diperhitungkan oleh siapapun di dunia saat ini. Tapi kata kunci menurut hemat saya, kita juga harus percaya bahwa bangsa ini bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi jangan kita terlalu merasa bahwa orang lain lebih bagus dari kita. Sekali lagi, kita sudah buktikan tadi dengan penanganan COVID yang begitu kompleks, Indonesia dipuji berbanyak negara di dunia, di mana pada awalnya kita dilecehkan, dibully oleh bangsa sendiri. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID menjadi dampak yang luar biasa secara kesehatan dan ekonomi dan juga sosial. Juga dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Baik untuk swasta dan kami, BUMN yang 90% terdampak karena COVID-19. Pemulihan ekonomi menjadi suatu keharusan. Namun kita harus terlebih dahulu membangun kesehatan secara nasional. Karena kesehatan merupakan hal yang fundamental sesuai dengan prinsip Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Sangat membanggakan, di tengah tantangan tersebut, kita bisa mencapai hasil-hasil yang sangat baik. Salah satunya dalam hal penambahan jumlah investor, perusahaan tercatat, maupun aktivitas perdagangan. Dalam hal jumlah investor, dapat kami informasikan bahwa jumlah investor saham atau SID baru terus mengalami peningkatan dalam 8 bulan terakhir di tahun 2021 dan telah mencapai rekor baru, yaitu sebanyak 1 juta investor per saham, investor saham baru. Hal ini patut kita syukuri dan kita banggakan.